Apa pandangan Ustaz jika saya mahu berkahwin dengan wanita yang 7 tahun lebih tua dari saya? Dia adalah Muslimah sejati dan beragama dan punya keluarga yang ramai. Hak puang tua 7 tahun daripada hak lelaki. Boleh tak ni kau? Faham tak? Dia bukan umur. Jangan tengok umur. Faham tak? Nikah-nikah kau tak tengok umur. Neh? Jangan main mulut orang. Mula tengok main work kalau berang. Ada lagi main work? Ada lagi tak? Berapa dah umur? 109 dah. 109, 108 itu lah. Nah, masa dia nikah tu 100? 103 tau. 104. 104 tahun. Nikah dengan budak umur 30? Hang. 37 tau. Ha. 100 lebih. Dan ni tua 7 tahun ni. Ha. Tak ada masalah. Ha. Nah, kita nak yang kita suka, dia suka kita. Kita suka dia. Nah, kita suka dia, dia tak suka kita. Boleh tak nikah? Dalam suka tak suka. Ha. Ha. Jadi tak ada masalah. Jangan dengar kata orang muda nikah kat tu macam tak ada orang muda. Tak ada masalah. Kalau mu suka dia, dia baik untuk mu. Dia beragama, silakan. Lebih baik daripada muda atau tak beragama. Eh, kerana Nabi kata al-mar'atu tungkahu li arba'. Wanita itu kebiasaannya, bukan mesti, kebiasaannya bahawa kahwin kerana 4 sebab. 4 sebab ni bukan 4 sekaligus, salah satu dari 4 sebab. Yang pertama, li jamaliha, kerana comel. Ramai ada orang nikah kerana comel? Ada? Ada? Orang kata tak usah lah, mulut cahak pun dia. Dia kenal lah comel tu. Ha. Ha. Dan yang kedua, ada kalian li hasabiha, kerana keturunan. Faham? Kerana keturunan punya pasal. Neh, hak dia kenal, hak cuma molek keturunan lain. Jadi keluarga dia pentingkan keturunan. Nikah enggak tu, keturunan. Yang ketiga, kadang-kadang Nabi kata li jamaliha. Kerana li jamaliha, li maliha, kerana harta. Kerana dia orang senang. Neh, dan yang keempat li diniha, kerana lebar dia. Kerana agama. Nampak? Maka Nabi kata fafaz bizati din. Pilihlah kalau boleh yang beragama. Taribat yadak, kamu akan berpuas hati. Faham tak lagi? Neh, kenapa? Kalau kerana harta, harta tu akan hilang. Akan hilang. Nah, kalau kerana keturunan, tidak kekal keturunan. Yang molek di sisi Allah bukan keturunan. Kalau keturunan tu molek, Abu Jahal masuk surga, keturunan Nabi. Faham? Neh? Dah. Dah kan hak masuk syurga Tuhan buat contoh malam Isra Mikraj pun dia. Turunan Nabi ke tak? Malam Isra Mikraj tu, Nabi naik sampai kat syurga dengan Jibril. Kan Nabi dengar orang jalan dalam syurga. Perok. Nabi kata macam rajin dengar kalau jalan gini terpoh. Pang. Apa dia lah Nabi? Bila Ibn Rabah. Tu tak? Turunan Nabi tak? Dah. Itu contoh. Faham tak lagi? Kita dah. Turunan nombor satu. Agama nombor 15. Tak? Lepas tu kak ngaji juga Syirat Merok. Ngaji juga Syirat Merok. Tak ikut. Faham tak? Dengar dua awak contoh. Hitam meletung bila? Habsi. Nah. Hitam. Hitam meletung. Bibir tebal. Hidung kemang. Mata belalak. Rambut macam takal wah kau. Tahu tak? Habsi. Orang tak ajar tengok Habsi, takut tengok. Pasal terlapa hitam. Kita ingat keling ni hitam tau. Keling ni kalau duduk dengan Habsi, keling ni kita ingat masalah. Faham tak? Pasal Habsi ni hitam sangat. Faham? Orang ajar pergi Mekah aja yang tengok. Hitam biru ni. Faham tak? Muka-muka hitam biru. Nah, kalau keling tu, kokoh gelap. Nah, ni hitam tu ni, hitam macam ni. Macam arang. Itulah contoh dalam syurga. Dia masuk syurga tu kerana dia hitam. Kan? Kerana dia hapsi. Kan? Kerana dia hamba. Kan? Kerana agama. Faham tak? Jadi, kadang-kadang kerana comel tahan lama. Tengoklah potong sagar. Tahun berapa rasmi potong sagar itu? Tak tengok? Tahun 85 Dr. Mahathir. Tung Mahathir.
Kan? Ah, masa tahun 1985. Kan? Masa tu kita kanak-kanak, ni muda. Faham tak? Neh, tahun 85 hebat masa tu orang beli botol saga. Gaung kapung ni. Kan? Gaung kapung pusing ni. Kok bandar, kok kapung Cina. Kan? 18,000 saja. 17 tau. 17,000 masa tu. Nak? Losong ni 2 tir ada dengan kapung satu. Oh, megang. Dok lain galeng kuda, dok gok satu. Oh, botol saga. Botol saga hak meja, hak belakang meja pipong. Hak bonet street tau. Bonet boleh main pipong. Faham tak? Duduk-duduk panggil botol saga meja pipong. Faham? Itu mula-mula tahun 85. Oh, sehong lah. Faham? Neh? 3 bulan beli, jauh buang supik kosing. Faham? Turun raun tu, raun kau surah ladang, tengok kau rasa lah. Balik kau, bini laki naik tambah bini dok, anak naik tambah dok, bini duduk kat kereta. Oh, duduk pusing kat kereta, takut orang tahu kereta dia. Apa? Dok mau duduk main kat kereta. Oh, sehurnya kereta botol saga tu. Ha, learning ni botol saga tahun 85. Ha, eh ni body kan jalan gini, jalan gini. Jumpa kat airway. Oh, orang jalan gini reyok dah patah pinggang. Faham tak? Ha, dah dia berubah dah comel dah. Ha, ha, maka takut tak kekal, dia boleh membaik. Kadang-kadang menyakitkan hati bila terlalu lawa dia jadi gong. Jok ngendoh korang, dok meleng korang. Dalik, pergi mahkamah syariah. Yang lapas cerai. Bini, comel-comel, putih-putih. 24, 23, 21. 19 ada. Anak baru 6 bulan. Anak baru seorang. Faham? Kena cerai, beru-berang. Betul tak? Ha. Tengok tok kita. Ada kena cerai di toki? Tak ada. Ha, tak? Eh? Ha, mana comel tok kita? Macam transformer muka. Faham tak? Tak kena cerai pun. Faham lagi? Haa, pasal mulut okey? Ni mulut je tak? Nampak? Haa, comel punya pasal. Lagi pula kalau mulut molek pun dia berubah tak? Berubah. Ma, masa baru nikah tu, ni sama tak muka bini? Haa, ala kelawar ke ala keberat? Haa? Ala keuduh? Haa, tengok lah. Ha? Kalau lambat belakang bini berani kutuk. Nampak tak? Kalau depan gini tak mau. Haa, ah, dia gitu. Jadi agamalah kalau boleh yang beragama. Jadi kalau mu kata tua 7 tahun, tua 20 tahun sekalipun, kalau dia suka dan dia hormat ibu bapa kita, dia nak jadi isteri kita, silakan. Tak usah kira pun mulut orang. Mulut orang tak pakai rawat. Faham? Mulut orang tak molek sama. Faham tak? Neh, ada je dak ni. Kita buat benda betul ke kutuk kau? Faham? Ceramah orang marah. Ngajar orang marah. Tak usah kata hak uduh. Faham? Tak susah tak. Kita muda, bini kita tua. Dia kata, macam tak ada orang puan lain. Dia kata, nak, ha, ada pula mu cari orang tua. Tua 7 tahun pada mu. Patut mu 25, bini mu 19. 20. Ha, ni mu 25, dia 32. Ha, tukang-tukang cocok. Padahal perempuan tu perempuan yang baik. Faham tak? Bila perempuan yang, orang yang baik nak tolong kita ni, kita kira mu. Kita lemah. Lemah tolong lemah sungai losong. Ha tak? Tolong. Kalau lemah sungai kalau berang tolong. Ha tak? Neh. Ha. Tiba-tiba mari orang nak tolong. Kita tanya omo. Tanya dak omo? Ha dak. Faham lagi? Ha, orang nak beri kebaikan pada kita jangan tanya omo. Orang bersetuju untuk berkahwin dengan kita tu satu perkara besar. Faham? Kerana dia akan bukan berkongsi jabat. Faham? Tu rakan pejabat. Dia akan kongsi katil. Tidur sekatil. Tidur selimut. Batal tula. Makan sepinggang. Berok selubang. Tahu tak? Itu isteri kita. Nah, haa. Kalau lelaki ketuk, bini tukang itu. Faham? Nah, haa. Tahu tak? Haa, tu orang. Berkongsi rumah tangga. Termasuk berkongsi bau ketuk. Ano, ah, melainkan isteri kita. Pasal kita ketuk tak bau. Faham? Ha. Dan nak kena takdir gitu. Faham? Nak kena terima lah. Dia tak syirik pula kita. Nah. Nah.
Ha, jadi dah tua 7 tahun dia baik dah. Dia hormat dah ibu bapa mu. Hormat ah. Terbaik. Ha, dah saya ikut mulut orang ramai. Mulut orang ramai dia kata apa? Kalau bini gemuk dia kutuk. Dia tengok pengantin gemuk apa? Dia kutuk. Kutuk. Ha, laki dia tanya, "Lah, guna tadi orang nikah ni. Oh, comel anak tuna bang tapi anak dara gak lah. Apa pula? Hmm, macam ke badak air." Badak. Nah, tak mulut lagi. Nampak? Dia tak sedar pinggang macam keret lega. Nah, ah, ni. Kalau comel dah anak dara tu comel pula, lelaki tu hitam. Dia kutuk. Dia kutuk. Nampak? Ha. Tadi bang tengok orang nikah mana ni macam tai icok. Nampak? Kenapa pula tai icok? Dok orang putih lepu, lelaki macam dodo. Ha, macam dia putih kan. Betul tak? Cak belaka mulut. Kalau bini kita tua, kita muda, dia kata pakat bomo. Ha, kalau laki pula tua, bini pula muda, nak bang harta, dia kata. Betul tak? Ha. Kalau kita nikah dah, dia kata miang, gatal. Betul tak? Ha, muda-muda nikah dah pasal gatal. Ha. Kalau kita dah lambat nikah, dia kata mamba. Dia kata dah buat cetong. Faham tak? Betul tak? Dah buat cetong lah, bini lah, begitu lah lah. Apa benda dia tuk mu? Dia tak mahu nikah lagi. Nah, dia janji dah dengan awet dia. Awet dia ada di Jerman. Faham tak? Umur 40 lagi dia nak nikah pun susah dia. Dia ambil mas kahwin pinjam piti tuk mu. Faham? Ha, kata yang baik dah lah. Nah. Ha, jadi, kalau 7 tahun pun tua pada mu, 17 tahun pun 20 tahun tua daripada kita, perempuan yang baik, kahwin. Nah, tak kira umur darat ulu mana pun, kalau perempuan yang baik, muslimat yang baik, tak kira umur lah. Nah, ni dah panggil barang baik. Dalam Quran suruh nikah, barang baik. Ha? Allah katakan, "Fankihu ma tabalakum minan nisa." Ndaklah kamu nikah ma. Ma ni boleh barang ah. Barang. Taba, barang baik. Quran. Satu tempat dalam Quran sebut perempuan sebagai barang baik. Ayat ni. Faham tak? Neh, ayat lain sebut nisa, sebut mar'ah. Ayat ni sebut ma je. Ma sini mana barang. Taba, barang baik. Barang baik apa? Hak beragama. Kalau beragama, barang baik. Faham? Wallahu a'lam.